Waktu kau ambil terkunci leher atau bagaimana? Tidak. Oh, tidak terkunci leher. Sambung langsung. Iya. Dengan TKP Sulaiman Bogdan, kami dari tim respon, tim lapangan sudah melakukan pembakar terkait pencurian yang di TKP di Bolu, Kecamatan Tanjung Lipu, Kabupaten Tanjung Utara. Terus menurut Cepu, terduga pelaku sekarang berada di wilayah Tanjung Lipu, Kecamatan Tanjung Lipu. Dia berada di sebuah rumah, ada lorong corang, terus ada rumah di atas, ada rumah tersendiri. Jadi pas mentok jalan-jalan cor ke atas, pas ada rumah di situ, ada rumah. Nah, posisi rumah tersebut dua pintu, sebelah utara dengan selatan. Ya, terus teknis nanti masuk undang izin. Pada saat kita nanti melakukan sergap, kita bagi dua tim. Terkait dengan pidana pencurian sepeda motor, berdasarkan informasi dari info dari teman-teman ini bahwa ada pelaku di rumah kosannya terdiri di jalan terus Bolu. Tolong rekan-rekan tetap diperhatikan keselamatan rekan-rekan sendiri. Baik, rekan-rekan, kita bergerak ke TKP untuk melakukan pengungkapan dan penangkapan terkait dengan tindak pidana pencurian.
Sama-sama di sini. Kau pakai itu motor, kau pakai sambung langsung. Sambung langsung atau apa? Sambung langsung. Hah? Sambung langsung. Kuncinya mana? Tidak ada. Hah? Tidak. Motor itu di mana? Motor di mana sekarang? Di HP-mu ini. HP-mu ini. Di mana? HP-mu ini. Di Hah? Sana. Di mana? Bisa kutunjukkan? Bisa. Ini surat perintah. Ini apa nih? Surat perintah tugas. Terkait dengan laporan polisi tindak pidana pencurian sepeda motor ya. Kau ambil di mana itu motor? Di Bolu. Di Bolu. Berapa unit? Berapa motor kau ambil? Berapa? Satu. Oh, satu. Di mana sekarang motor? Di sana. Di sana mana? Di dekat Jalan Panga. Oh, oke. Okay. Jalan Panga? Iya. Misal itu motor malah? Misal. Warna apa? Biru. Warna biru? Iya. Jupiter? Jupiter MX King. Ikut tangan lah. Iya. Oke. Okay. Dengan pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor, kita berhasil amankan satu orang pelaku. Selanjutnya kita lakukan pengembangan terkait dengan barang bukti sepeda motor. Selesai. Sudah penuh nih. Wei. Mana? Sini. Malam. Ini. Yang tutup motor teh? Ya. Eh? Ini motor yang kambing. Di mana kambing? Sorry, bolu. Bolu. Cih, di mana? Cih, bolu. Hah? Hah? Bicara ya, terus bicara. Motor yang bolu. Sudah dibeli. Oh, kalau waktu kau ambil, terkunci leher atau bagaimana? Tidak. Oh, tidak terkunci leher? Sambung langsung? Iya. Pidana yang kita amankan terduga pelaku inisial IJ dari unit Resmob Polres Toraja Utara berhasil mengungkap dan melakukan penangkapan terhadap pelaku atas nama inisial IJ terkait dengan tindak pidana curanmor. Adapun modus yang dilakukan oleh pelaku tersebut yaitu melakukan pengincaran 2 hari di depan toko bolu ya, toko bangunan. Pada saat sepi, pelaku tersebut mengamankan membawa motor tersebut dengan cara mendorong. Kemudian berhasil kita amankan pelaku dan serta barang bukti satu unit sepeda motor merek NMAX King warna biru. Adapun pasal yang kami sangkakan terkait dengan tindak pidana curanmor yaitu pasal 363 KUH pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun ke atas. Terkait dengan pelaku tersebut kita sudah amankan di Polres Toraja Utara.